miris dirasakan warga yang tinggal di kawasan desa terpencil di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Minimnya fasilitas dan infrastruktur membuat warga sulit untuk beraktivitas, bahkan untuk sekedar berobat. Salah seorang warga harus ditandu menyusuri jalan setapak yang memakan waktu 2 jam untuk bisa menuju ke rumah sakit. Dari video amatir warga, inilah detik-detik warga Dusun Rapah Ombo, Desa Pojok Kliti, Kecamatan Pandaan, Jombang, saat mengantarkan Sigun, warga setempat yang menderita sakit, menuju ke rumah sakit. Dengan cara ditandu, Sigun dibawa warga dengan cara berjalan kaki menyusuri hutan dengan jalan setapak berlumpur pada Selasa kemarin. Sigun yang menderita sakit saluran kencing ini dimasukkan ke dalam sarung yang kemudian diikat ke sebuah kayu. Dalam rekaman video amatir warga ini, Sigun dibawa menyusuri jalan setapak, menyusuri hutan sejauh 8 km. Tak hanya menyusuri jalan setapak, Sigun juga harus dibawa oleh puluhan warga agar bisa sampai tujuan. Dan jika tidak saling bahu-membahu atau bergotong royong, medan berat akan sulit ditaklukkan karena perjalanan memakan waktu selama 2 jam lebih. Selain harus menyusuri jalan setapak, untuk sampai di rumah sakit, warga harus memutar melalui kabupaten lain, yaitu Kabupaten Nganjuk, yang merupakan akses terdekat. Jika dipaksakan melalui jalan biasa menuju Jombang, jaraknya akan semakin jauh dan membutuhkan waktu selama 5 jam. Menurut salah satu keluarga pasien, minimnya fasilitas dan sarana-prasarana di desa membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Apalagi jika musim hujan datang, kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan dan hanya bisa diakses dengan jalan kaki sejauh 8-9 km. Dengan penuh perjuangan, kini Sigun sudah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jombang. Sementara warga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi warga yang tinggal di pelosok dengan serba keterbatasan. Jalan berapa jauh itu? Ini tadi 2 jam. Kita ini cepat-cepat di rumah sakit ini tadi. Apa tadi? Perut, Pak. Sakit perut ya? Iya, keras perutnya itu. Terus jalan kaki berapa jauh tadi? Jalan kaki tadi itu 2 jam, Pak. 2 jam perjalanan? Iya. Kenapa tidak naik mobil, Pak? Tidak bisa jalan, Pak. Mobilnya tidak bisa itu. Soalnya kondisi jalan itu, Pak. Pak, berapa jauh, Pak? Itu kira-kira, Pak? Kalau masalah kilo, kurang tahu, Pak. Itu tadi kan lewat jalan lintas, pas 2 jam itu tadi, Pak. Jalan setapak itu, Pak. Mau naik sepeda tidak bisa itu. Kalau jalan utama lebih jauh lagi? Jauh lagi kalau ke arah ke Jombang toh, tadi kan arah ke Nganjuk. Iya. Tadi itu. Terus ini setiap ada warga yang sakit seperti ini atau bagaimana? Iya, terus seperti itu terus kalau posisi hujan begini loh. Terus inginnya ke pemerintah bagaimana, Pak? Ya jalannya itu aja, Pak. Perlu dibangun. Paman, bule, ya, Pak, yang ya, sakit mertua, Pak. Oh, mertua. Namanya siapa mertuanya? Sigun. Sigun. Sigun itu laki. Laki. Umur berapa? 62.